Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X belum mengizinkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka. Sri Sultan menilai tingkat penularan virus corona di Yogyakarta hingga kini masih fluktuatif sehingga berisiko bagi kesehatan siswa jika pembelajaran tatap muka dilakukan saat ini. Sri Sultan juga meminta masyarakat untuk bersabar terlebih dahulu demi kebaikan bersama. Jangan dululah, masih fluktuatif. Ya, saya belum tahu persis apakah kita ini hijau atau kita kuning atau memang orange gitu. Ya, tapi biar kampus dulu buka lah, saya kira gitu. Resikonya untuk anak-anak terlalu besar gitu. Ya, biar belakangan saja. Sementara itu, meski mengaku daerahnya masih terbilang fluktuatif untuk penularan virus corona, namun Sultan memastikan belum akan menerapkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang meminta sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan terkait virus corona. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.